Saudara, jumpa lagi dengan motor vlog ya. Kali ini saya sedang melakukan perjalanan di sekitar Walik ya, timur Walik menuju ke Munjul. Ya, ini menuju arahnya dari timur Walik atau timur Pasar Kresari yang menuju ke arah Purbalingga, jalan Walik ya. Ya, perjalanan lancar di pagi hari sekitar jam 10-an, sekitar jam 10-an. Ya, kita masuk ke wilayah Munjul ya. Munjul. Nah, ini perjalanan kampung. Ini adalah jalan dari Munjul menuju arah Karang Banjar. Karang Banjar ya, perjalanan dengan pembuatan gelung ya, gelung palsu atau gelung konde ya. Nah, ini daerah Karang Banjar, kita sedang menuju ke sana. Perjalanan dari Munjul. Nah, kita sudah memasuki wilayah Karang Banjar, tapi kita masih di sawahnya nih. Masih di sawahnya. Nah, sudah ke Karang Banjar. Karang Banjar, kemudian melewati jembatan. Dulu daerah sini banyak ada warga yang keturunan dari Belanda di Karang Banjar ini. Ya, di Karang Banjar ada warga yang bule atau keturunan Belanda. Nah, ini sudah di lapangan ya, lapangan Karang Banjar. Sedang menuju ke Beji. Beji naik tanjakan. Dulu daerah sini jalannya berbatu yang tajam-tajam daerah sini. Sekarang sudah di aspal seperti ini. Nah, di sini ada perbaikan pengaspalan jalan. Kita ikut ngantri sejenak di sini karena ada pengaspalan perbaikan jalan.
Ya, kita sudah diizinkan untuk melaju kembali di BC. Nah, sebelah kanan jalan saya ini adalah pasar. Ini pasar Beji, nanti kita menemui pasar Beji di sebelah kanan saya, dan kita akan ambil kanan. Nah, di sini ambil kanan ini menuju ke Owabong. Ya, menuju ke Owabong atau objek wisata Bojongsari Waterpark, ya. Wisata air di Bojongsari atau Owabong yang sudah terkenal itu. Kita menuju ke arah sana. Nah, di depan saya sepertinya ini motor Versa, ya. Motor Versa. Ini perkampungan di yang menuju ke Owabong. Ya, kita makin dekat dengan lokasi objek wisata Owabong. Nah, di atas itu ada tulisannya masuk wilayah wisata Owabong di sebelah kanan. Nah, ini gerbang yang gerbang masuk ke sebelah kanan ini adalah menuju objek wisata Owabong Bojongsari Purbalingga. Kita sedang menuju ke jalan besar. Di depan sana nanti kita akan ketemu dengan jalan besar yang menghubungkan Purbalingga Kota menuju ke Bobotsari atau Pemalang. Jadi jalur bis, jalur besar nanti di depan sana. Yang belok kanan itu yang menuju ke Kota Purbalingga, kita ambil yang ke kiri. Ini yang menuju ke Bobotsari. Yang menuju ke Pemalang atau menuju ke Belik. Nah, lewatnya sini. Di sini arusnya sudah mulai ramai karena ini memang jalur besar, jalur penghubung antara Pemalang dengan Purbalingga Kota. Lewat sini kita sedang menuju ke arah utara.
Jadi makin ke utara ini makin naik ya, karena pegunungan Purbalingga itu ada di utara. Kalau dari Purbalingga ke selatan itu makin mendatar, makin turun. Nah, saudara, kita sudah dekat-dekat dengan wilayah Brebet. Brebet, Purbalingga. Ya saudara, terima kasih. Silakan Anda melanjutkan perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada halangan apapun. Selamat jalan dan jangan lupa untuk melihat video lainnya di channel ini. Terima kasih. Yeah.